Sementara itu, Bank Indonesia terus berkomitmen dorong untuk memajukan ekonomi keuangan digital, salah satunya adalah menerapkan elektronifikasi pembayaran hingga ke daerah. Hal tersebut dilakukan untuk mencapai target inklusi keuangan sebesar 65% hingga akhir tahun 2019. Demi mencapai target inklusi keuangan sebesar 65% hingga akhir tahun ini, Bank Indonesia terus berkomitmen dorong untuk memajukan ekonomi keuangan digital, salah satunya dengan menerapkan elektronifikasi pembayaran hingga ke daerah. Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio mengaku saat ini Bank Indonesia bahkan telah menggunakan elektronifikasi pembayaran untuk penyaluran bansos ke 15,6 juta keluarga Indonesia. Selain itu, seluruh transaksi keuangan di daerah juga didorong untuk menggunakan akses digital. Bank Indonesia optimis kebijakan tersebut akan membuat masyarakat semakin dekat dengan akses keuangan baik fintech maupun bank konvensional. Dari Bank Indonesia selama ini telah banyak membantu pemerintah untuk penyaluran bantuan sosial. Tahun ini targetnya 15,6 juta keluarga akan kita salurkan melalui elektronik bantuan sosial. Kita juga moda transformasi, juga transaksi keuangan daerah banyak juga sekarang mulai kita kembangkan menggunakan elektronifikasi. Jadi dari penghasilan asli daerah itu baik dari restoran maupun dari toko bisa menggunakan metode-metode instrumen pembayaran kemudian dihubungkan dengan fintech, dihubungkan dengan dunia perbankan. Bank Indonesia meyakini di tahun 2025 sistem pembayaran di Indonesia sudah terintegrasi ke keuangan digital. Sehingga kerjasama antara fintech dan bank konvensional akan tercapai melalui inovasi keuangan dan akses keuangan masyarakat semakin terbuka. Dari Jakarta, Rizka Ayu Zulkifli, IDX Channel.